hadir juga tokoh Jawa Barat, juga wakil ketua dewan pembina Partai Gerindra, Kang Deddy Mulyadi resmi mengemban tugas barunya di Partai Gerindra sebagai wakil ketua dewan pembina Partai Gerindra. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat menerima dukungan dari para relawan Prabowo Budiman Sujatmiko Bersatu di Marina Convention Center, Semarang, Jumat 18 Agustus 2023. Prabowo menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan sekaligus memperkenalkan KDM yang hadir mendampinginya sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Deddy. Mulyadi berterima kasih kepada Prabowo yang telah memberikan kepercayaan jabatan tersebut padanya. Ia memastikan tugas barunya itu akan dijalankan sebaik-baiknya untuk memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Partai Gerindra di pemilu 2024 mendatang. Saya akan mengemban tugas ini dan memenangkan Pak Prabowo dan Partai Gerindra baik di Jawa Barat dan seluruh Indonesia, ucap pria yang identik dengan iket putih itu. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ditanya wartawan perihal itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.